nak penuhkan peti ais. So dekat sini penuh dengan ayak-ayak. So kita akan ambil air Milo, geng. Ha, yang ni ada 4 pieces. So kita akan ambil KitKat, kita akan ambil Cadbury. Okey, sekarang ni kita akan pergi cari Maggi dah. So let's go, geng. Assalamualaikum, what up to my teacher day. I Nazrul pergi kedai Emily Kismis. Nazrul yang mana? Nazrul yang manis. Okay geng, so ini apa yang Nazrul nak buat. Semua dah tengok kan konten yang lepas. Nazrul dah siap deko dan sekarang dah ada TV. Cuma kita tak sepenuhnya deko. InsyaAllah nanti saya akan buat 4 tu dalam segmen deko sama Naz. InsyaAllah saya akan buat. Cuma kali ni Nazrul nak buat apa adalah Nazrul nak penuhkan peti ais rumah baru ni dengan makanan-makanan, ayak-ayak Milo semua. Coklat lah, sebab apa? Sebab mereka ni masih suka makan yajan lah, lagi minum air Milo, lepas tu coklat. Jadi Nazrul nak pergi borong dekat Speedmart. Nazrul nak penuhkan peti ais dan dekat dapur tu dengan makanan jajan-jajan macam tu. So kita pergi beli dulu kat Speedmart. Tak nak makan masa, jom let's go, geng. Sekarang ni dah sampai dekat Speedmart. Jom kita masuk and then kita borong apa yang kita boleh beli. Yang penting ayak Milo. Sebab apa? Mereka ni masih suka tengok minum ayak Milo. So Nazrul pun suka. Jom pergi kita beli skarton apa semua untuk isi dalam. Let's go, geng. Okay, so ha, so dekat sini penuh dengan ayak-ayak. So kita akan ambil air Milo, geng. Ha, yang ni ada 4 pieces je. Yeah, kita akan ambil yang banyak. Air apa lagi? Air soya, soya. Kita akan ambil KitKat, kita akan ambil Cadbury. Okay, sekarang ni kita akan pergi cari Maggi dah. So let's go lah. Okay, so sekarang ni kita akan ambil jajan-jajan lah. So kita dah ambil dah barang-barang. So sekejap lagi kita tengok lagi barang apa lagi yang Nazrul boleh ambil. And then ni kita nak pergi bayar. So Nazrul nak pergi penuhkan dalam peti ais dan almari-almari. Kita nak susun-susun. So kita nak tengok reaction mereka ni bila buka-buka peti ais. Sebab sebelum ni kosong. So bila dah buka, penuh dengan makanan-makanan. Nak makan masa, jom kita pergi bayar dulu. Okay, so sekarang ni Nazrul dekat rumah. Jadi Nazrul dah pergi beli tadi. So pernah tengok kan, Nazrul pergi beli, dah cari banyak makanan, dah beli air tu, dah beli air ni. So sekarang ni tak nak melengahkan masa, jom kita mula penuhkan peti ais. So jom kita pergi dapur. So let's go, geng. Okay, so ni lah peti ais yang Nazrul akan penuhkan. So kecil je peti ais ni disebabkan hari ni hanyalah peti ais sementara. Sebab kami baru je masuk, tak sampai seminggu lagi. So dapur pun belum barang full lagi. And then kami pun dekat rumah tak masak lagi. Sebab sekarang ni kami daripada rumah lama ke rumah baru. Jadi kita loading barang sikit-sikit-sikit. Dan peti ais insyaAllah nanti kita akan beli. Cuma sekarang ni kita pakai kecil dulu, peti ais kecil. Untuk just nak letak ayak lah, apa lah. So sekarang ni kita nak penuhkan peti ais ni. So dekat dapur pun still kosong lagi, dengan ada just ada barang-barang IKEA yang hari tu juga beli. InsyaAllah nanti kita akan buat deko dekat dapur pula. Cuma sekarang ni kita nak penuhkan peti ais ni dulu. So peti ais ni kecil je, geng. So tak nak makan masa, jom let's go, geng. So nanti senang lah kata nak pagi-pagi ke ataupun tetamu-tetamu mai, just ambil ayak je. Ni air dah sledi pula, geng. Ni air yang ketiga pula, geng. Air soya. Okay, so sekarang ni untuk bahagian peti ais, kita akan buka coklat dan kita akan susun coklat. Okay, so dah settle. Dah ada coklat yang kita beli tadi. Jadi kita akan tengok lagi apa lagi yang Nazrul beli tadi. Nazrul pun tak ingat, so kita cari dulu.
Okay, so dah settle dekat PI. Sekarang ni kita akan isi dalam kabinet ni, almari atas ni, dengan makanan-makanan ataupun jajan-jajan yang Nazrul beli tadi. So let's go. So Maggi, Tam-Tam semua dah ada. Jadi kita nak ni Coco Crunch yang Nazrul beli tadi. So ni kiranya macam kalut-kalut nak pergi office ke, rembat lah satu kotak, lepas tu makan. Okay, now sudah ada Maggi, lepas tu Tam-Tam, ni Coco Crunch, ada 3 pizza. Jadi kita nak tambah lagi, tak cukup full lagi. So let's go. So bahagian yang besar macam ni, Nazrul nak letak atas. Jadi kita nak letak husi lah. Saya rasa kita penuhkan kat bawah je lah, kita letak macam ni pun dia. Okay, so sekarang ni Nazrul dah tukar jadi macam ni. So tak payahlah duduk kat atas tu, sebab Nazrul nak ambil nanti makanan tak sampai. Saya nak letak makanan pun tak sampai. Jadi saya letak je kat bawah. So macam ni lah geng. Tengok ada makanan. Okay, kiranya kalau macam siapa-siapa jaman ataupun macam nak tengok-tengok movie kan, nak layan movie, kita boleh lah ambil keropok ataupun jajan. Kita boleh je ambil jajan dan kita pergi duduk. Contohnya macam ni lah, contohnya macam ni kan. So sekejap lagi kita akan tengok reaction masing-masing bila Nazrul suruh pergi ambil air dekat peti ais. So Nazrul akan arah macam, tolong ambil air kat aku sekejap. Tengok reaction mereka bila buka peti ais dan buka almari dekat atas. So Nazrul akan sorok kamera. Jadi Nazrul akan kunci pintu. Nanti bila mereka dah balik, Nazrul akan perasan dan Nazrul akan on kamera. Kita tengok reaction masing-masing macam mana. Let's go again. So Nazrul dah siap. So Nazrul tengah tunggu mereka ni balik. Mana pun kita kena tunggu mereka ni balik supaya dapatkan reaction. Harap-harap mereka ni suka lah. So sekarang ni mic Nazrul sorok dekat sini. Nampak tak? A few moments later. Jap. Ambil air aku minta mak. Ambil sekejap. Ambil. Lepeti mak. Tunggu sekejap. Oh. Ambil sekejap. Beli pilih. Beli apa? Bruh. Tak ada. Aku mana boleh ada tu? Eh, banyak umur tu dulu. Eh, kita tak dibayar pun sampah kan tu ni. One eternity later. Ini berapa zaman 80-an punya gila. Pak. Jadi panas gila tu. Bakar. Sumpah kudu.
Kalau RM80 kau tak ada SPM apa, macam tu je lah. Kau ada SPM apa? Oh! Mana? Panas? Oh, bukan! Sudah. Dok, apa nama aku try dari sini, tak jadi, tak sejuk. Lepas tu, jadi makin bau. Bau kan? Kau boleh ikan lah. Aku tak pergi, tuan! Tuh, suara tengok lah. Ya, ni? Aku pun prank. Asal aku ke sini? Ha? Asal aku, kalau tak ada, kenapa dia aling kat sini betul? Eh bukan, dekat sini dah nampak cantik sikit. Kalau kat bawah, nanti aku nak tunduk. Sini saya nampak cantik. So apa kan suka makan? Winyo. Winyo. Kiket. Ayam Milo. Milo. Okay, macam kita bagi lah. Bunga, engkau. Ini, aku. Milo, macam ni. Soya, Mak Han. Okay, betul. Nampak lagi kat sini. Agak-agak lah. Aduh, kat sini. Tak kunci. Tapi kita ya bagi sini. Ambil jaga apa? Betul, kamu tak sah. Kita ya. Betul. Kalau mu ambil. Ha. Kalau kamu aku ada tabung untuk Nazrul. Tak ada. Aku tak ambil. Tabung untuk Nazrul. Tak ambil. Kau tak nak jual ke mak benda ni? Kiranya buat macam koperasi lah. Ha, bayar ikhlas. Jangan tipu. Tak ambil duit. Nanti duit tu aku ambil. Faham, koperasi. Tapi kalau nak koperasi, cuba buka lagi satu. Buka lagi. Tak best. Jadi kalau tu nak buat konten ni, buatlah habis. Masalah tak sampai. Kalau level satu. Tak ternampak tu. Dah ada mesin dah tu. Bukan. No. Tak sampai gila. Aku dah cuba dah lah. Tak. Tipu lah. Dah cakap lah. Tak sampai. Bajet tak cukup, lepas tu nak cakap dah sampai lah, apalah. Dia sebenarnya macam ni, ini aku starting. So, ni faham-faham lah. Kau akan buat lagi lah. Tapi, yang kita orang faham, kau akan buat lagi. Cara kau buat tu, tadi kalau betul-betul plan lawa lah. Better kau suruh buka ni dulu lah. Sebab macam biasa-biasa. Bila kau buka macam ni pun macam terkejut. Ini tak, kau suruh buka ni aku dah expect. Bila tak nak suruh nak buka, nak buat full je ni. Especially ni, tutup je ni. Tutup. Buka. Ada lagi. Last bagi je. Sini. Ni pak aku, nanti pak Han, pak ganda. Nanti makan sebentar pula. Bijak, besar. So makan dah ni dah. Dah tengok dah tadi. Nanti makan dah. Nanti nak tengok movie. Nanti aku boleh tengok video buat apa. Macam kita nak tengok movie, kena ambil air apa, kena ambil lepas tu, kau ada buat tersendiri macam nak buang sampah? Ha? Macam nak buang sampah, ada buat tersendiri? Kena buat kat Mahan tadi. Oh, anda buat tak? Kena buat. Kau cari nak buang. Okey. Nanti ambil. Boleh? Aduh, rasa buruk pula kalau ambil nanti. Ada tempat kosong. Nanti tambah. Weh, ada stop kan? Bruh. Memang tak ada. Kena kau ada sorok gini. Tak ada. Cuba kita jujur. Tak ada. Cukup. Kena outro dah ni, tak ada. Ini harap apa yang saya dapat ni. Dan simpan konten. Thank you semua yang dah support. Jangan lupa like, comment, share. Jumpa pada next video. Bye-bye. Assalamualaikum.